Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaifa halukunna ya talibat? InsyaAllah kita harapkan sama-sama semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, insyaAllah. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah di mata pelajaran Nahwu. Nah, insyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang masih seputar isim, yaitu isim dhamir. Ya. Nah, kita sudah sampai di pelajaran ke-12, yaitu dhamir mufrad muthanna jama'. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya lebih jauh, kita pahami dulu apa sih sebenarnya dhamir itu. Yuk, kita lihat sama-sama. Ya. Dhamir ataupun kata ganti itu terdiri dari 14 ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa kenal ada dia, ada kamu, ada kami, ada kalian, ya. Nah, dalam bahasa Arab juga kita punya itu yang disebut dengan dhamir. Nah, apa sebenarnya pengertian dhamir itu? Nah, ini dia. Nah, isim dhamir adalah kata ganti. Ya, isim dhamir adalah kata ganti. Nah, kita mengenal dalam bahasa Indonesia ada kata ganti orang pertama, yaitu aku, kami. Kemudian ada kata ganti orang kedua, yaitu kalian, kamu, dan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, mereka. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab juga ada. Nah, kata ganti itu dia menjadi lebih kompleks ya, lebih banyak. Karena akan ada istilah kata ganti untuk laki-laki, kata ganti untuk perempuan, kata ganti tunggal, dua, dan banyak. Jadi lebih kompleks ya untuk kata ganti dalam bahasa Arab. Nah, bagaimana bentuk dhamir itu? Ini dia. Nah, jadi dhamir atau kata ganti itu dia ada tiga. Yang pertama disebut dengan ghaib, lalu mukhatab, kemudian mutakallim. Nah, apa saja yang termasuk kata ganti ghaib itu atau kata ganti orang ketiga? Nah, ini dia. Kata ganti ghaib atau orang ketiga adalah huwa, huma, hum. Lalu ini huwa, huma, hum, ini untuk kata ganti orang ketiga laki-laki. Nah, kemudian ada hiya, ada huma, dan hunna. Nah, sementara ini adalah untuk kata ganti perempuan atau muannas. Huwa, huma, hum untuk mudzakkar. Nah, sementara hiya, huma, hunna adalah untuk muannas. Tayyib, next. Huwa artinya adalah dia, laki-laki. Kemudian huma artinya mereka berdua, laki-laki. Kemudian hum artinya mereka, laki-laki. Jadi huwa untuk kalimat mufrad, untuk isim dhamir mufrad, lalu huma untuk musanna, lalu hum untuk jamak. Nah, sementara hiya adalah dia untuk perempuan, huma mereka berdua perempuan, kemudian hunna mereka perempuan. Nah, hiya untuk isim dhamir mufrad, kemudian huma untuk musanna, kemudian hunna untuk
jamak. Ustazah ulangi, kata ganti orang ketiga atau ghaib ada 6, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum untuk mudzakkar, sementara hiya, huma, hunna untuk muannas. Nah, huwa mufrad, huma musanna, hum jamak. Begitu juga dengan hiya, hiya mufrad, huma musanna, lalu hunna jamak. Adapun artinya bisa kita lihat di sini, huwa dia laki-laki, huma mereka berdua laki-laki, hum mereka laki-laki. Kemudian hiya dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, kemudian hunna mereka perempuan. Tayyib. Next. Nah, sekarang adalah untuk yang mukhatab. Nah, di sini ada anta, kamu, laki-laki, kemudian antuma, kalian berdua laki-laki, kemudian antum, kalian laki-laki. Kemudian di sebelahnya ada anti, adalah kamu perempuan, kemudian antuma, kalian berdua perempuan, antunna, kalian perempuan. Nah, anta untuk mufrad, antuma musanna, antum jamak. Kemudian anti juga mufrad, antuma musanna, antunna jamak. Tayyib. Nah, yang terakhir adalah kata ganti orang pertama atau mutakallim. Dia hanya ada 2, yang pertama ana artinya saya, lalu nahnu artinya kami. Nah, ini bisa dipakai untuk laki-laki dan juga bisa dipakai untuk perempuan. Saya ulangi. Kata ganti ada 3. Yang pertama ghaib, kemudian yang kedua mukhatab atau orang kedua tunggal, lalu yang ketiga adalah mutakallim atau orang pertama tunggal. Nah, adapun contohnya kita lihat contoh berikut ini. Huwa muslimun. Dia seorang muslim. Ini bentuk kalimatnya adalah mufrad. Nah, bentuk musannanya adalah huma muslimani. Huma muslimani. Berarti ada 2. Ya. Huma muslimani ada 2 orang muslim, yaitu mereka berdua adalah 2 orang muslim. Jadi mufrad itu artinya tunggal, musanna artinya 2, kemudian jama artinya lebih dari 2. Nah, selanjutnya hum muslimuna. Nah, di sini bentuk kalimatnya adalah jama karena ada hum, lalu mereka adalah orang-orang muslim. Taib, ini untuk kalimat berbentuk mudzakkar. Lalu kita beralih ke contoh berikutnya. Hiya muslimatun. Dianya perempuan, seorang muslimah. Huma muslimatani. Mereka berdua adalah 2 orang muslimah. Kemudian hunna muslimatun. Mereka adalah para muslimah. Nah, bentuk kalimat ini adalah untuk muannas. Lalu ini hiya muslimah adalah mufrad, huma muslimatani, musanna, hunna muslimatun. Contoh lain, huwa ustadun. Huma ustadani. Hum asatid. Lalu contoh berikutnya, hiya ustadatun. Huma ustadatani. Hunna asatidah. Nah, kita lihat bentuk
kalimatnya juga berubah sesuai dengan domir ya. Kalau domirnya mufrad, maka isim setelahnya juga harus bentuknya mufrad atau tunggal, satu. Kemudian huma ini bentuknya dua, maka isim setelahnya juga harus bentuknya dua ya. Apa tanda duanya? Apa tanda yang menunjukkan dia dua? Yaitu ada alif dan nun. Nah, kemudian hum adalah bentuk dari jamak, maka isim setelahnya adalah jamak juga. Nah, apa tanda yang menunjukkan bahwa isim itu jamak? Ada waw dan nun. Tayib, begitu juga dengan contoh hiya muslimah. Hiya ini mufradah muannatsah. Mufradah muannats. Lalu huma bentuk musanna, bentuk dua. Kemudian hunna bentuk jamak. Baik, kita lihat contoh yang berikutnya. Ini tadi contoh untuk dhamir ghaib. Nah, sekarang ini berikut ini adalah contoh untuk dhamir mukhatab. Nah, dhamir mukhatab atau orang kedua tunggal. Anta mudarrisun. Anta mudarrisun. Lalu antuma mudarrisani. Antum mudarrisuna. Anta mudarrisun ini bentuk dhamir mufrad. Ya, isim dhamir yang bentuknya tunggal atau satu orang. Jadi artinya kamu adalah seorang guru. Kamunya laki-laki. Anta kamu, kamunya untuk laki-laki. Kamu adalah seorang guru. Kemudian antuma mudarrisani. Ini bentuk kalimatnya musanna, dua. Lalu dia menggunakan dhamir antuma. Kamu berdua adalah dua orang guru. Kemudian bentuk jamak, maka menggunakan dhamir antum. Antum mudarrisuna. Kalian adalah para guru laki-laki. Nah, untuk dhamir mukhatab lil mu'annas, maka menggunakan anti, antuma, antunna. Anti mudarrisatun. Anti di sini untuk mufrad ya, dhamir mufrad. Anti mudarrisatun. Anti di sini adalah dhamir mukhatab lil mufrad. Nah, jadi artinya kamu perempuan, anti ini adalah artinya kamu perempuan adalah seorang guru perempuan. Ini untuk bentuk kalimat mufrad. Nah, bagaimana bentuk musannanya? Dhamir mukhatab dalam muannats untuk musanna. Antuma mudarrisatani. Antuma mudarrisatani. Kamu berdua perempuan adalah dua orang guru. Kemudian untuk bentuk kalimat dhamir jamak, maka menggunakan antunna. Antunna mudarrisatun. Antunna mudarrisatun. Kalian perempuan adalah para guru perempuan. Begitu juga dengan contoh di bawah, anta tilmidun. Anta tilmidun. Anta adalah dhamir mufrad lil mukhatab.
fi'il mudzakkar. Kemudian antuma tilmidhani, ini musanna. Kemudian antum tilmiduna, ini untuk dhamir jama' lil mukhatab. Ya, jadi anta ini artinya adalah kamu adalah seorang murid laki-laki. Antuma tilmidhani, kamu berdua adalah murid laki-laki. Kemudian antum tilmiduna, kalian adalah para murid laki-laki. Begitu juga dengan anti tilmida. Anti adalah untuk dhamir mufrad dan mukhatabah. Anti tilmida, kamu perempuan adalah seorang murid perempuan. Antuma tilmidatani, kamu berdua adalah murid, dua orang murid perempuan. Antunna talamida, antunna bentuk dari dhamir jama' lil mukhatabah atau orang kedua tunggal, maka dia menggunakan antunna talamidah. Kalian para perempuan adalah murid perempuan. Tayyib. Jadi ini adalah contoh dari dhamir mufrad musanna jama' lil mukhatab. Tayyib. Nah, berikut ini adalah contoh dari dhamir mutakallim atau orang pertama tunggal. Contohnya ana talibun, nahnu talibani, nahnu talibuna. Ya, jadi bisa dipakai nahnu ini untuk musanna. Tapi ana tidak ya. Nahnu bisa masuk ke musanna. Ana talibun, saya seorang pelajar laki-laki. Nahnu talibani, kami adalah dua orang pelajar lelaki. Nahnu talibun, kami adalah para pelajar lelaki. Begitu juga dengan ana talibah, saya seorang pelajar perempuan. Nahnu talibatani, kami adalah dua orang pelajar perempuan. Nahnu talibatun, kami adalah para pelajar perempuan. Jadi ana, nahnu bisa digunakan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Tayyib. Nah, jadi jumlah keseluruhan dhamir itu ada 14. Apa saja dia? Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Kita ulangi sekali lagi. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Atau ini juga bisa dipakai untuk lebih mudah mengingat ya. Dhamir, dhamair, kata ganti. Kemudian ada mudzakkar, apa saja? Huwa, huma, hum. Lalu mu'annas, ada hiya, huma, hunna. Lalu ini untuk yang ghaib. Kemudian mudzakkar, mukhatab. Anta, antuma, antum. Kemudian ada anti, antuma, antunna. Ya, yang anta, antuma, antum, mudzakkar. Lalu anti, antuma, antunna, mu'annas. Lalu ada dhamir mutakallim, yaitu ana dan nahnu. Bisa dipakai untuk mudzakkar dan juga untuk mu'annas. Tayyib ya talibat, arju lakun al-fa'idah wal-manfa'ah. Syukran ala husni ihtimamikun. Ilal liqa wa ma'assalamah.